Sebab kita silat pun berpaksikan kepada sumpah kita, agama, bangsa, tanah air. Sedangkan mantan Perdana Menteri kita pun, Datuk Seri Najib, pernah mengiktirafkan silat ni sebagai pertahanan negara yang ketiga. Salam cepat, salam panglima, semangat cepat, semangat perwira, hadir kami, pembela agama, pahlawan wajah berdarah satria. Okey, asal muzik video ni dia adalah untuk OST, original soundtrack kepada Syahdan 2, filem Syahdan 2. Sebab sebelum ni filem Syahdan 1 dia tak ada OST yang sendiri. Jadi apabila kita telah melihat komen-komen dan juga kita melihat semangat iaitu gelombang yang selepas saya buat remaster saya punya filem Syahdan ni di YouTube Arkian Channel. Jadi kita mendapat tontonan lebih kurang 2.7 juta. Daripada situ sebanyak 95% yang mau Syahdan 2. Jadi komen-komen netizen yang sebelum ini berbezalah. Dia berbalas dengan komen-komen yang cukup baik. Jadi menyebabkan saya rasa perlu saya lakukan satu benda yang lebih serius. Jadi di mana saya nak Syahdan 2 ini dia memberi persepsi ataupun dihidangkan dengan benda yang baru. Yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Jadi berdasarkan daripada situlah saya wujudkan Pejuang Avatar ini kerana saya melihat lagu ini adalah lagu yang berdasarkan perjuangan sesuatu bangsa itu, juga agama dan tanah air. Untuk lagu ni kan, bila Datuk dapat lagu tu, dia tak ada tajuk ke? Sebab Datuk kata kena fikir dan tak ada tajuk. Lagu ni memang tak ada tajuk. Oh. Asal ni dia orang datang, Datuk, saya nak jadikan lagu ni lagu Syahdan 2 kalau Datuk nak buat. Datuk carilah tajuknya. Saya kata, saya nak tengok lirik. Saya dengar ini, dengar irama nasyid ni, saya kata. Tapi nasyid yang berbentuk pembentukan rohani. Macam contoh kita tengok apa nasyid-nasyid yang ada kan, macam Raihan ke, dia ada kan lagu-lagu yang menyuntik semangat, ada lagu yang rindu Nabi kan, tapi dia punya lirik ni lirik kepada kerohanian, pembentukan daripada dalaman. Jadi kita orang silat ni dia ada rohani dan jasmani. Sebab tu kalau tengok silat lincah even dalam TikTok saya tu, semua kebatinan saya tunjuk. Pukul, katok, parang lah apa semua. Jadi daripada situ sebenarnya dia ada kebatinan. Di kebatinan tu ada related. Jadi saya nak kongsi dengan orang awam, saya tak boleh lah kongsi rahsia dia. Tetapi boleh berkongsi pengalaman tu melalui lagu. Jadi lirik tu yang dibuat tu memang semangat jebat. Baca silat lincah sendiri dia menggunakan semangat jebat. Jadi kita garapkan dalam keadaan tu. Tapi saya ada kekurangan sikit. Saya rasa kalau sebab saya dulu pernah nasihat juga kan. Jadi menang pula dekat universiti dulu. Jadi saya duk fikir-fikir lagu ni tak boleh pergi kalau untuk filem. Untuk komersial tak boleh. Jadi saya kata nak cari betul-betul pakar muzik. Yang tu yang saya collaborate dengan Asia Empire Record. Saya panggil, dia orang buat mula. Memang saya kata saya tak mau, ini rock. Ini macam cerita-cerita Poly Evo kan, dia punya remix tu. Saya kata saya nak yang ada instrumental, instrumen tradisional. Sebab dalam silat, serunai, seruling, gendang. Wajib kena ada. Kau buat dah macam mana pun nak buat. Sebab saya bukan ahli muzik. Jadi, Alhamdulillah, Cik Anip dengan tim dia, kaji, buat, hantar kat saya. Oh, tak boleh. Saya kata rendah sangat. Saya pun tak tahu nak tuning ni. Jadi, kita communicate dari segi cara online ni lah. Dia hantar saya sampel. Saya tolak, hantar, tolak, hantar, tolak. Sampai saya dengar rhythm ni, daripada hati kita, tusuk. Ha, dia dah tusuk dalam hati. Ha, bila tusuk dalam kalbu kita ni, kita rasa, okey, ini aku nak. And then saya start kata, okey. Kemudian, bila saya dah dapat tu, saya bila dengar, dia naik semangat. So, semangat dia memang kalau base pada lirik, base daripada rentak, muzik, dia pejuang. So, I name it as a pejuang. Pejuang kepada apa? Sebab dia ada kerohanian kan, dia ada agama. Sebab kita silat pun berpaksikan kepada sumpah kita, agama, bangsa, tanah air. Sedangkan mantan Perdana Menteri kita pun, Datuk Seri Najib, pernah mengiktirafkan silat ni sebagai pertahanan negara yang ketiga. Jadi sebenarnya pertahankan tanah air lah. Jadi itu yang saya panggil Avatar tu singkatan kepada agama, bangsa, tanah air. Itu jadi pejuang Avatar.
lagu ni dari segi penerimaan, okay. Ada orang sendiri, Datuk sendiri. Okey, pada mula bila kita bagi lagu tu, dia quite surprise sebab dia tak expect kita cuba buat. Sebab kita punya rock yang kita buat tu traditional jadi modern type tu. Kita tak buat macam era 90s atau sebagainya. Kita modernkan apa yang ada pada hari ni. Selalunya mungkin dia orang expect tu bila rock ni ada distortion. Ya, yeah, betul. Tapi bagi kami, kami buat ada cinematic sikit. Bagi ada groove sikit lain kan. So dia agak terkejut lah bagi dia kan. Kita orang pun tak sangka dia nak cakap. Sebab kita expect bila kita bagi ada benda yang dia nak buang atau sebagainya kan. Tapi bila dia nak macam tu, kita rasa maksudnya walaupun Datuk dia berumur tapi dia mampu dengar satu benda yang terkini. Jadi modern type. Jadi modern kita rasa type. Macam dia mungkin disebabkan tu lah. Dia suka. Yes, betul. Lagi satu lagu tu dia cakap lagu ni untuk filem. So dia cinematic. So arrangement tu saya kena masuk ke benda-benda yang cinematic lah. Betul. Ada benda terkejutan gonggong-gonggong pada kita kan. Untuk cabaran berkaitan dengan lagu, jadi kita ada sedikit cabaran lah untuk ubah daripada lagu nasyid ataupun lagu daripada asal untuk jadikan sebuah lagu OST. Jadi bila orang dengar lagu OST ni, dia akan menggambarkan satu filem. Jadi bila orang dengar, oh ini untuk filem, bukan lagu untuk kita dengar seharian. Maksud dia macam itulah. Jadi cabaran untuk menyiapkan lagu tu pula, kita ambil masa panjang jugalah, lebih kurang dalam satu bulan ke dua bulan jugalah. Jadi berulang alik lah daripada tempat tinggal saya ke studio Asia Empire Record. Jadi ya, lagi satu berkaitan dengan cabaran kita buat MV ya, untuk muzik video. Jadi untuk muzik video pula, cabaran dia sebab kita nak kekalkan kualiti ataupun nilai berkaitan dengan silat. Jadi kalau kita buat muzik video yang tak ada kaitan, contohnya kita buat luar daripada skop silat, jadi orang dah tak mau pandang benda tu sebab dia dah lari daripada konsep asal. Filem ni apabila saya dapat pandangan daripada otai-otai filem macam Datuk Usop, Datuk Sidio Raza, Datuk Sri Izlan, dia berbalik kepada pelakon sebenarnya. Pelakon tu sebenarnya yang akan mencorak macam mana lakonan. Macam kita dapat satu skrip, saya kalau dapat bercakap, saya akan cakap bahasa saya, pengalaman saya, background saya. Tetapi kalau kita ambil orang yang kedua datang bercakap, dia lain. Sebab tu dengan pelakon ni, kalau kita bercakap, kita akan enjoy sebab dia berlakon, bukan diri dia sebenar. Jadi kita tak masuk dunia dia, kita tak dapat. Jadi kegagalan Syahdan, saya dah buat analisis. Yang pertama bukan pasal muzik ke apa, tetapi dari pasal alahan olahan skrip dan juga alasan olahan kepada orang yang melakonkan watak tu. Jadi Syahdan 2 ni dia akan ada masuk star. Kita akan masuk star. Yang awal tu semua orang silat, daripada kru, pelakon, pengarah, 100% orang silat. Dan yang berlakon tu semua tu tak pernah berlakon. Kru tak pernah jadi kru. Sebab time tu PKP, saya tak boleh nak pergi ambil engagement dengan production house sebab dia kata kena ambil, ada lesen finas tak? Ada kursan tak? Saya pakai orang silat, telefon, dia orang boleh datang. Itu yang saya rasa cabaran yang dibuat itu. Saya rasa saya baru menggunakan kepakaran dan energi saya dan pengalaman teori saya tu baru dalam 20% je. Saya tak buat. Kerana dalam situ yang betul-betul key person 3 orang berbanding patut production yang ada 25 orang. Tapi dengan keadaan tu pun, bila saya remaster balik, saya upload ke YouTube, saya tengok ini satu percubaan yang aku buat dalam struggle, boleh sampai tahap macam ni. Apatah ada peluang yang betul-betul macam sekarang ni. Dah tak ada PKP semua kan. Dah ada pelakon yang bagus, skrip yang dipolish. Itu yang saya ada yakin untuk bangun betul-betul kali ini. Tak akan bangun kali kedua, tiga, empat lah.